Kamis tanggal 24 Oktober 2024, Ashifa kembali menggelar gathering bersama para media di Kabupaten Subang di area camping ground Ashifa Jalan Jaga. Acara ini menjadi wadah bagi Ashifa untuk berbagi informasi tentang berbagai program sosial dan dakwah yang telah dijalankan, serta memperkenalkan berbagai perkembangan Ashifa di bidang pendidikan yang disampaikan oleh Ketua Yayasan Ashifa Al-Khairiyah, Dr. Kiai Haji Lalu Agus Pujiarta MA. Menjadi lembaga terdepan tingkat nasional dalam membangun, membina, dan melayani masyarakat melalui pendidikan, dakwah, dan... Dalam rangkuman Kaleidoskop, Kiai Haji Lalu Agus memaparkan sejumlah program yang dikelola oleh LAS Ashifa Peduli yang merupakan LAS daerah Kabupaten Subang, seperti program santunan dan binaan untuk yatim. Selain itu, Kiai juga menjelaskan tentang pengelolaan wakaf oleh Badan Wakaf Ashifa. Berbagai prestasi di bidang pendidikan mulai di tingkat regional hingga internasional juga ditampilkan dalam Kaleidoskop. Salah satu sorotan utama dalam acara ini adalah memperkenalkan model sekolah terbaru di Ashifa, yakni SMKIT. Sekolah kejuruan berbasis Islamic Boarding School ini menawarkan program studi desain komunikasi visual serta rekayasa perangkat lunak dan game yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan pasar industri di era digital. SMKIT Ashifa berlokasi di kampus keempat yang baru berjalan 2 tahun. Oleh karenanya, Kepala SMKIT Ashifa Ustadz Agus Nur Purwanto menyebutkan bahwa kampus ini direncanakan akan segera diresmikan dalam waktu dekat di bulan November 2024 dengan melibatkan berbagai tokoh nasional. Untuk mengenal lebih jauh, Insan Media diajak berkeliling ke kampus SMKIT Ashifa sambil melihat langsung fasilitas dan sarana penunjang berbasis teknologi terkini yang disediakan untuk mendukung proses pembelajaran para murid. Ini momen penting, mudah-mudahan lembaga Ashifa, SMK, SMP, dan sebentar lagi akan launching SMK ya, semakin terdepan menyelenggarakan pendidikan Islam yang berkualitas, mendidik insan muslim, insan bangsa menuju Indonesia Emas 2045. Melalui kolaborasi yang baik dengan media, diharapkan Ashifa dapat semakin dikenal oleh masyarakat luas dan semakin banyak orang yang dapat merasakan manfaat dari program-program yang diselenggarakan oleh Ashifa.